semua, balik lagi di Bang Bo Musik. Kali ini gua mau bedah. Bedah apa nih? Bedah plastik, enggak kan? Bedah rumah. Bedah rumah. Bedah gear yang dipakai oleh musisi-musisi, khususnya gitaris. Di kesempatan kali ini gua kedatangan tamu istimewa nih. Iya, istimewa sekali. Ya. Spesial. Kayak daerah ya. Pakai telur. Biasa banget ya. Umum banget. Jadi bapak-bapak ya. Mas Indra. Halo, Mas. Halo. Tos dulu bahasa basi. Aduh, bahasa basi. Biar di konten kan. Bener. Baru ketemu deh. Apa kabar? Banyak bahasa basi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pertanyaannya baik. Enggak. Bahasa basi mana ya? Langsung aja. Langsung aja tanpa bahasa basi. Nah, jadi banyak nih teman-teman netizen-netizen yang suka, Bang, sound buat reguler itu apa aja sih? Jadi Mas Indra itu seorang session player. Session player itu yang ngiringin artis ya, atau musisi ya? Ya, musisi, penyanyi ya. Dan juga, lu main reguler juga ya ternyata ya? Main dong. Reguler main juga? Perlu. Buat bulanan. Mantap, juga. Nah, soundnya biasa apa aja? Apakah berbeda nih seorang session dan seorang gitaris reguleran untuk sound gitarnya khususnya? Sejauh ini gue pakai preset dari apa regular sama session sama sih. Sama aja ya? Gue samain. Apa aja nih Mas nih yang biasa dibutuhkan? Biasanya nih yang udah pasti clean dong. Clean ya? Clean yang mantep pastinya ya? Benar. Clean ya, clean yang gue suka lah. Oke. Okay. Yang menurut telinga gue okay. Gitu, proper. Clean, terus clean boosternya. Clean booster? Iya. Terus crunch. Crunch. Sama crunch booster juga. Okay. Pokoknya gue di setiap preset gue selalu selipin booster. Oh, karena gimana aja, okay. Bagaimanapun gue tetap butuh misalnya pada saat lagi sound itu, terus pada saat sound itu mau di up pasti gue booster gitu. Oh, okay. Tapi di booster itu pasti ada perbedaannya lagi gitu. Oke, okay, terus? Nah, terus sama yang ketiga gue pakai drive. Drive yang sangat ya. Drive fast, semi drive lah, tapi bisa dibilang distorsi juga bisa juga sih. Oke. Jadi gue juga kurang bisa membedakan drive sama distorsi, tapi gue rasa jreng, oh ini cukup ya udah ini cukup sangar, ya. Sama boosternya. Oke, gitu. Jadi tetap ya mungkin teman-teman, wah ini gue main regular cuma butuh clean sama crunch doang kok. Tapi ternyata drive yang sangar tetap dibutuhkan ya. Butuh. Tetap butuh ya. Buat lagu-lagu apa R&B mungkin atau lagu-lagu yang sedikit rock gitu. Mau enggak mau harus. Ya, pasti ada sih. Balik. Apalagi kalau session kan harus versatile. Bahasanya harus tuh versatile. Apa ya bahasa, bisa di segala bidang lah. Nah ini dia, jadi sound yang versatile yang kata Mas Indra tadi. Yeah. Yang bisa menunggu segala medan pertempuran anak band. Kayak gimana aja, boleh gak Mas? Lo pakai Valeton GP? GP 200R ya? Oke, clean-nya kita mau dengerin, clean-nya kayak gimana sih? Boleh. Coba Mas. Gua strum dulu ya. Kalau di, nah kalau di clean lo itu bisa lo boost juga di clean? Bisa dong. Nih. Ini tanpa boost ya berarti ya? Belum. Ini belum gue boost. Ini masih polos. Oke. Okay. Oh. Biasanya kalau suka ya entah reguler atau session disuruh apa ya, pada saat solo kita butuh solo clean. Nah. Oh. Gue butuh buat itu sih sebenarnya pada saat lagi main. Misalnya kayak gitu, jadi gue butuh boost. Karena kalau gak di boost, suaranya gak naik. Okay, kalah sama yang lain. Di clean lo aja udah ada dua pilihan suara ya, kurang lebih ya, berarti yang satu di clean yang polos tadi. Clean polos, yang satu buat sama satu boost, sama boostnya. Oh, kalau yang di clean polos ini biasa lo main petikan atau main strum? Iya, paling petikan, strum, mute. Funk gitu. Oke. Okay. Dan itulah. Sound selanjutnya apa lagi, Mas? Sound selanjutnya crunch biasa. Crunch-nya Mas Indra kayak gimana, penasaran Bisa dong.
Ada. Nah, gini, selalu gue selipin. Gini mas, sekalian kita mungkin sharing-sharing lah ya. Boleh dong. Nah, kalau clean kan kebanyakan ya pasti buat strumming, buat petikan di lagu-lagu mellow-mellow gitu ya. Betul. Nah, crunch itu biasa dipakai buat musik kayak gimana sih kalau lo ya? Jadi ada musik yang dimana dinamikanya dibutuhkan. Okay. Contohnya misalnya di saat di di first deh. Pas saat di first kita masih belum membutuhkan untuk hype yang kencang gitu, dinamika masih dewa, kita masih bisa. Misalnya kayak gitu, atau mau lagu apa ya, contohnya misalnya ya pokoknya yang strum gitu, atau yang lagu entah melo atau apa. Tapi pada saat di first kedua kadang-kadang dibutuhkan untuk yang agak ya, atau emang lagunya butuh drive, ya udah pakai drive aja dari awal. Oh ya, soalnya kan gitu. Mungkin ya teman-teman di sana nih pada bingung, kok kenapa sih gitaris itu harus banyak pilihan satu band dia gitu, kayak lo tadi aja lo bilang di clean lo ada bus-nya, makanya gue jadi penasaran nih, di crunch lo ada bus-nya? Ada bus. Oh, karena kebutuhan main. Kebutuhan main ya. Untuk jaga-jaga kalau misalnya disuruh yang lebih up volumenya, jadi tinggal gue bus gitu. Ini ngisi-ngisi lagu yang udah profesional emang beda ya. Kalau gue kan ngisi udah clean sampai habis. Gitu. Atau crunch sampai habis. Kadang juga ada yang kayak gitu, ada. Ya, clean sampai habis. Kan yang jarang kita pikirin. Ternyata kalau dinamikanya naik, apalagi sound kita lo tenggelam, lo butuh crunch. Boost, gitu. Iya. Okay. Butuh boost itu. Untuk crunch Mas Indra tadi kita udah dengerin, sekarang apalagi nih yang di dalam habis crunch boost, gue drive biasanya. Itulah pokoknya ini salah satu senjata gue kalau misalnya main R&B. Jadi pada saat kita butuh yang agak punch, jadi jam. Gitu-gitu. Ada busnya juga kah? Ada dong. Kalau bus, nah, kalau ini bus biasanya untuk solo gue. Oh, oke. Gitu. Jadi gue langsung gue satuin di drive ini. Gue langsung satuin buat solo. Pada saat solo, jadi gue nggak perlu lagi ke drive langsung ke ini. Jadi drive ini udah gue satuin untuk solo. Ya gitu. Nikmat, Cok. Dan yang terakhir, ini satu bank lo berarti? Iya, satu bank isinya 4. Sorry Mas Indra, satu bank lo ini emang udah jadi senjata utama lo kalau main kemana-mana? Yep. Mostly pasti ini ya udah ya? Ini selalu yang gue gunakan. Ya mungkin kalau ada beberapa bank itu lo buat biasa gue modulation. Iya, atau lagu-lagu yang emang ada permintaan khusus di albumnya. Iya, benar. Tapi gue butuh auto-wah atau apa segala macam. Yang bener-bener kepake banget bank lo yang bank ini. Bank ini, ini yang siang malam. Yang terakhir, okay. Yang terakhir gue shimmer, gue butuh shimmer. Kadang-kadang buat lagu-lagu apa ya, ballad yang kayak lagunya, gue pernah mainin lagunya Rio kan, misalnya Rio Febrian yang lagunya gimana lagunya? Ya kayak gitu-gitu lah. Buat ngisi-ngisi kekosongan aja. Kayak di dunia lain. Iya gitu lah. Kayak di Sugawin ya dengerin. Terus ini juga ada boosternya juga. Gua selalu gue gunakan, kadang-kadang ini butuh kayak untuk ya riff-riff gitar yang kayak dan bisa di tap. Oh,
bisa tergantung kita mau tempo yang mau cepat bisa. Session player juga dan reguleran itu emang juga cukup banyak gitu. Ya, lumayan. Dan berbeda-beda sih setiap orang biasanya. Oke, nah gini Mas Indra. Kan banyak mungkin teman-teman di sana juga yang apalagi gue selalu ngomong sih, sekarang itu pekerjaan ngiringin artis atau session itu lumayan digemari. Lumayan. Lumayan digemari. Lumayan jadi cita-cita gitaris. Iya, sekarang. Iya. Dulu cita-cita gue mau jadi anak band, gue pengen punya band. Sekarang bisa begitu ya. Ada opsi baru lagi. Ada opsi baru lagi. Jadi pekerjaan di musik emang banyak sebenarnya. Luas banget. Nah, mungkin teman-teman di sana yang gue pengen Bang, gue secara skill udah oke loh. Secara skill udah oke loh, tapi secara sound gue masih perlu banyak nih. Ngulik efek segala macam. Iya. Nah, kesempatan kali ini mungkin buat teman-teman yang main reguleran atau yang gue pengen ngiringin artis siapa gitu, gue butuh sound yang kayak begini, bisa gak nih kalau kita share ke teman-temannya? Iya, boleh dong. Terbaik. Betul. Soundnya benar-benar mirip sama yang Mas Indra pakai. Apa yang gue kirim juga. Lu ngasih 2 IR. 2 IRs. Yaitu yang JSTN-102. Sama yang JSRT-101. Oke, yang ini kan ada yang 102 dan 101. Yang 102 itu lu masukin di buat clean sama crunch. Oke, berarti di bank atau di A dan B. ABD. Ya. ABD itu lu pakai yang 102 ya tadi. Betul. Dan yang drive-nya lu pakai di C. Di C itu berarti pakai yang 101. 100 RT. JSRT. Oh, JSRT. Iya. Ah, mantap kalau teman-teman. Pokoknya lihat dah ada di situ. Kita kasih lengkapnya, keterangannya. Betul, betul. Nah, kalau lot IR itu jangan lupa nih. Kalau preset Mas Indra dia pakai IR, berarti lo harus lot IR-nya juga nih. Lot IR-nya. Jadi gini, sebelum lot ke yang masuk ke apa? Presetnya. Sebelum itu kalau preset berarti kita masuknya ke import ya. Iya, import. Nah, sebelum import coba input dulu ke load IR, ada di atas tuh, load IR, nah nanti pilih tuh yang 2 itu, masukin. Nah, tapi masukinnya kan satu-satu, jadi klik 1, oke, terus klik 2, nah setelah dua-duanya masuk, baru di import presetnya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, kalau nggak bunyi, kayak awal gua nggak bunyi, oh ternyata ada IR-nya nih, ntar kita pisah nih foldernya deh. Ya ini IR-nya, ini. Oh iya boleh sih, biar nggak pusing. Dan lo bagiin IR juga nih. Iya, harus gratis juga. Gak apa-apa lah. Iya, karena emang yang gua palakin biasa sama teman-teman yang ikut join di paket premium itu, ini harus preset yang lo pake nih. Iya benar, gua pakai preset. Bener-bener lo pake, bener-bener lo bawa panggung. Jadinya saat teman-teman ini mah nggak dipakai kali kok, gua dengar Mas Indra main kayak lebih enak atau gimana? Iya ada gitu. Jadi bener-bener yang lo pake ya? Bener-bener yang gua pake. Oke. Asli. Jadi kurang lebih presetnya kayak gitu, tapi gini Bang. Gimana tuh? Nah, ada tapinya nih. Lo kan, tadi kita denger soundnya ya. Soundnya emang udah oke, udah mantep nih. Gitar lo kan, gila. Selalu ya, selalu di, ini, fitnah gitarnya nih. Gitar lo itu gitarku di fitnah ya. Teman-teman jadi pas mau beli, iyalah kayaknya gue gak mau beli aja deh. Ya memang ada beberapa yang bilang, kalau ini, ya cuman, gue nggak perlu komentar apa-apa sih, jadi emang ya udahlah. Jadi ya ini mah gitar lu gitar mahal, soalnya enak-enak aja. Boleh gak bang? Ini boleh terserah Bang Indra sih. Kita cobain preset lu lagi, previewnya tapi pakai gitar lain. Gue todong aja gitar yang ada di sini. Aduh, enak ya? Nah, gimana? Boleh gak? Gimana? Bingung gue deh, enak ya? Karena kita balik lagi Bang Indra, kita pakai premium. Iya. Ini harus kita dicoba ya. Iya. Ya deg-degan sih gue, tapi udahlah. Nah, gini juga ini biar makin seru ya. Ini kan dia modelnya basically ya kayak strat model. Strat, ya modern strat kali ya. Nggak ngerti juga sih gue, tapi ini juga rambang-rambanger. Tapi ini gue bisa split coil kalau ini. Coba gue mau todong pakai gitar yang ada di sini. Boleh. Kita pakai model yang lain, apakah preset lo itu bisa memenuhi segala medan yang tadi lo bilang versatile. Benar. Gak cuma mainnya, pakai gitar yang lain mungkin saja kita bisa. Coba. Kita coba ya.
Nah ini. Wah, gitar apa nih? Ini gitar Vena, ini murah meriah ya. Ini kayaknya berapa kali lipatnya harganya. Jangan bisa harganya. Ini 3 jutaan ini ya, lo tau lah bisa 10 kali lipatnya ya mungkin ya. 3 juta ya, oke. Okay. Colok dulu. Aduh. Kita simpan di sini bang. Siap. Oke, jadi ini benar-benar jenis gitar yang berbeda. Ini clean ya, ini clean lo ya. Saya ini cleannya pakai ini ya, kayak bridge-nya, PS90. Ya gimana coba? Lo take yang cepat aja ya. Iya. Nah, mau pakai yang mana nih? Ah, bebas. Crunch ya? Iya. Nah, kalau drive. Lead-nya nih. Lah, sama apa lagi? Sama sama shimmer ya. Shimmer. Gimana tuh jadi? Preset lo tetap ya? Alhamdulillah, tadi gue kaget, gue takut. Berarti lolos uji nih. Lolos uji nih, amin. Jadi teman-teman bisa memiliki juga, misalnya gitar lo, bang, gue mau beli bang, tapi gitar gue yang tri level gitu. Iya. Patut dicoba, coba dulu aja. Aman nih. Ya, kita praktekin langsung, kita todong langsung, tanpa ada script apa-apa. Enak juga di gitar. Cerita. Enak juga gitarnya. Oke, Bang Irah. Jadi, buat teman-teman juga yang mau preset ini, boleh banget tinggal hubungi aja di Instagram. Atau nanti gue kasih link di deskripsi nih, cara pesanannya kayak gimana. Yap. Dan nggak cuma preset lo aja nih untuk di batch 1. Yeah. Ya, jadi, teman-teman yang mungkin, ini apaan sih nih? Iya, jadi kita ada jual preset. Ada 2 paket, satu paket standar, satu paket premium. Untuk paket standar itu preset semua dari gua untuk Paleton GP100-200. Nah, kalau paket yang premium ada di batch 1 ini ya, di ada 5 1. Gitaris. Siapa aja? Ada Mas Budi, Mas Budi Drive, Don Moko Ginta. Doni Moko Ginta. Iya, terus ada Mas Indra. Ada Jos GPCC ya. Dan ada Sam untuk sound metalnya. Nah, jadi saat lo beli paket premium ini, 5 gitaris yang gua ajak join ini emang punya kriteria yang beda-beda nih. Beda-beda, nah, ya. Kayak Mas Indra ini buat yang regular, session player, dan sound-sound yang kayaknya buat main fusion-fusion enak ya. Fusion masih aman. Masih aman ya. Nah, terus fusion. Ada Mas Budi yang sangar itu. Iya, drive. Gokil. Dan terus ada Om Don juga fang-fang dia, funky-funky juga dia. Dan wah, mantap dah di Mas Rider. Mas Rider juga semuanya di Mas. Ada Josh yang untuk sound-sound British worship itu pergerejaan lah dia. Pergerejaan dan dia. Sam terakhir sound metal pasti. Metal ya. Jadi paket lengkap. Tinggal gas aja. Sikap. Okay. Sikap bukan sikat. Sikap. Mas Rider, thank you sekali lagi. Thank you. Udah mau siap juga di sini preset-presetnya. Sama-sama. Mau join di paket premium. Oke? Okay?